Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rombongan Pansus Haji DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid meminta keterangan staf dan pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait kuota haji tambahan tahun 2024. Didapati informasi bahwa kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jamaah calon haji asal Indonesia pembagian tidak merata atau dinilai tidak adil. Karena ada sejumlah kabupaten atau kota yang tidak mendapatkan kuota tambahan, sementara di lain pihak, ada kota dan kabupaten yang sama sekali tidak mendapat kuota tambahan tersebut. Ada distribusi, ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami mengangkat kabar ini karena memang pembentukan pansus haji ini semakin meruncingkan konflik yang ada antara PKB dengan PBNU, antara Gus Yakut, Gus Yahya dengan Caimin tentunya. Ada pendapat mengenai hal ini dari Prof. Burhan? Iya betul, ini salah satu yang membuat episode panas antara PBNU dengan PKB Caimin ya. Karena kita tahu Menteri Agama adalah adik dari Gus Yahya, ketua PBNU hari ini. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat ya sejarah keduanya, memang bisa dirunut panjang sejak konflik antara PKB Gus Dur dengan PKB Mohaimin Iskandar. Karena pada masa Pak SBY, pemerintahan saat itu lebih memberikan legalitas secara formal kepada PKB Caimin. Dan itu menimbulkan luka di kelompok yang dekat dengan Gus Dur. Dan lepas dari legitimasi yang sekarang diperoleh oleh Caimin, harus diakui masalah problem masa lalu ini belum tertuntaskan. Bukan hanya dengan Gus Yahya, tapi juga misalnya dengan keluarga Gus Dur, ya. Dengan Hovifah Indar Parawangsa yang sampai sekarang masih mengaku sebagai aktivis PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin. Ya. Jadi hal semacam ini yang kemudian menimbulkan semacam babak baru pertarungan antara Caimin dengan PBNU. Dan menurut saya lepas bahwa posisi saya sebaiknya urusan terkait dengan kepemimpinan di tingkat partai tidak boleh ada cawe-cawe dari pihak manapun, tetapi otokritik perlu juga diberikan kepada internal PKB karena seharusnya partai politik itu mampu sebagai peredam konflik. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu yang terjadi Putri, itu sumber konflik justru berasal dari partai politik. Jadi pihak-pihak yang tidak puas gagal diakomodasi, orang seperti misalnya Lukman Edi itu kan mantan sekjen. Betul. Caimin ya, orang betul. Seperti misalnya Abdul Karding, orang seperti Malik Haramain ya. Itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan proses menjadikan partai politik sebagai solusi untuk mencari titik temu gitu ya. Dan kemudian mereka mencoba mencari-cari kesempatan untuk melakukan perebutan terhadap kepemimpinan Caimin yang sah gitu. Jadi lagi-lagi ini proses yang tidak unik di PKB. Partai politik lama-kelamaan gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Partai politik mengalami proses privatisasi ya. Hanya ketua umum yang berhak mengklaim sebagai tanda kutip ownernya partai politik. Kemudian kongres, muktamar, munas itu lama-kelamaan hanya sekedar pertemuan formal untuk mengesahkan kepemimpinan owner tadi. Proses aklamisasi terjadi secara masif. Dulu orang bisa bertarung secara sehat untuk memperebutkan orang nomor satu, tapi belakangan sulit terjadi itu karena pintu
diskusi pintu dialog tertutup. Oke. Okay. Nah ini yang ironis saya sebut, karena partai politik seharusnya menjadi etalase demokrasi, tapi justru gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Nah, baik. Tetapi itu bukan berarti memberi celah ya buat proses pengambil alihan partai termasuk pada PKB. Saya dari awal menolak ya proses-proses macam itu karena tidak menyelesaikan masalah. Apalagi Putri ya. Iya. PKB di bawah Caimin hasil Pileg 2024 itu menunjukkan kesuksesan. Iya. Jadi suara PKB naik dari 13,5 juta di 2019 terakhir naik menjadi 16 juta lebih. Kemudian kursinya juga naik dari 58 di 2019 kursi PKB hasil Pileg terakhir itu menjadi 68, naik kurang lebih sekitar 10. Jadi tidak ada celah sebenarnya dari sisi elektoral mengatakan bahwa Caimin gagal, meskipun dalam Pilpres gagal ya. Yeah. Dan PKB memang mengalami penurunan dukungan terutama di basis-basis NU, mungkin karena ada rivalitas dengan PBNU, di Jawa Timur turun, di Jawa Tengah turun, tetapi di basis-basis Islam modernis, di Jawa Barat, di Sumatera, mungkin karena menjadi wakilnya Anies, suara PKB naik. Jadi pada titik itu memang sulit untuk mencari titik celah masuk ya mengganti Caimin karena PKB overall mengalami kenaikan meskipun ya di tingkat Pilpres kalah. Baik, soal suara yang didapatkan pada pemilu kemarin, soal elektabilitas partai ternyata meningkat. Ini merupakan salah satu prestasi dari Caimin yang mungkin juga harus diterima oleh kubu seberang. Tapi walaupun seperti itu, Prof. Burhan juga mengatakan tidak ada celah sebenarnya. Tapi dari kubu seberang ini tetap mengatakan muktamar yang terjadi kemarin ataupun digelar di Bali kemarin itu melanggar ADART, melanggar kemudian undang-undang politik, bahkan juga membungkam hak demokrasi dari para kader-kader PKB. Bagaimana kemudian hal ini harus diselesaikan dengan upaya rekonsiliasi dari kedua pihak, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang kinerja Mohaimin Iskandar dalam konteks pemilu di 2024, Pileg memang naik secara signifikan. Oleh karena itu, ketika ada upaya-upaya untuk membuat muktamar PKB tandingan atau muktamar PKB yang lain, tentu argumentasinya adalah argumentasi politis. Apa argumentasi politiknya adalah satu argumen yang coba untuk dijelaskan bahwa PKB versi Caimin dinilai tidak akomodatif, termasuk misalnya begitu banyak orang yang dinilai punya potensi yang selama ini memberikan dukungan total kepada PKB misalnya, tapi dia terlempar posisinya tidak strategis dan bahkan dianggap sebagai